Saudara Ketua Umum DPN Pradioto Hasibuan bertemu dengan lima keluarga dari terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pertemuan berlangsung Senin petang. Sebelumnya, Otto Hasibuan menyebut akan memberi bantuan hukum bagi terpidana Sudirman. Menurut Otto, bantuan hukum diberikan karena ditemukan sejumlah kejanggalan, diantaranya dihapusnya dua DPO dalam kasus ini. Tim kuasa hukum Saka Tatal mendatangi Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengambil salinan putusan kasasi sebagai persiapan langkah peninjauan kembali atau PK. Krisna Murti, kuasa hukum Saka Tatal, menyebut permintaan salinan kasasi ini harus dilakukan lantaran belum pernah diminta sejak putusan beberapa tahun lalu. Salinan ini menjadi bahan penting untuk menguatkan berkas peninjauan kembali untuk Saka Tatal. Selain mengambil salinan putusan kasasi, tim kuasa hukum Saka Tatal berencana mengambil hasil visum di rumah sakit daerah Gunung Jati, Cirebon. Ya, salinan PK-nya Saka Kita mau lihat putusannya apa, pertimbangannya majelis juga apa seperti ini bagaimana kita belum pernah lihat makanya kita mau ambil lari ini akan kita pelajari untuk? lalu untuk kita persiapkan langkah-langkah uh, untuk hukum apa ya eh, kan kita lanjutkan untuk menuju tujuan kembali kita seperti yang kita punya sampaikan ini. Ibu ibu, ibu ibu mau ibu ambil visum juga di penjara? Di... Iya, ya. Oh, ya. rencana iya. Hari ini juga bang? Ya, rencananya iya rencananya ya tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Pegi Setiawan akan menjalani pemeriksaan tes kebohongan atau tes poligraf pada Rabu 12 Juni 2024. Peggy akhir pekan kemarin juga sempat menjalani tes psikologi. Ter uh, tes psikologi. Kuasa hukum Peggy keberatan dengan rangkaian tes yang dilakukan polisi. Yang disampaikan Pak Kanit itu selanjutnya akan Pemeriksaan poligraf, ya, poligraf itu uh, untuk mengetahui atau mengetes kebohongan. Itu, nah, itu uh, informasinya akan dilaksanakan hari Rabu, tapi tetap kami menunggu panggilan atau undangan resmi, ya, dari penyidik. Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun lalu masih menjadi sorotan. Setelah menangkap DPO Pegi Setiawan dan menetapkannya sebagai tersangka, polisi menghapus dua DPO lainnya karena dianggap tidak pernah ada atau fiktif. Ketua Umum Pradi, Oto Hasibuan menyebut ada kejanggalan dalam kasus Vina setelah polisi menghilangkan dua DPO bernama Andi dan Dani. Padahal, dalam dakwaan di peradilan tertulis, jika dua DPO tersebut memiliki peran untuk membawa kedua korban Vina dan Eki Oto, mempertanyakan jika polisi bisa menghilangkan dua orang DPO dalam suatu kasus. Lalu, bagaimana dengan dakwaan yang sempat disebutkan dalam peradilan atas kejanggalan ini dan pengakuan keluarga salah satu nabi? Oto menyatakan akan memberikan bantuan hukum pada Sudirman, salah satu terpidana kasus Vina yang telah difonis seumur hidup. Pernyataan keluarganya yang menyatakan bahwa pada waktu kejadian sebenarnya itu Sudirman itu berada di rumah, itu satu. Tetapi saya lebih cenderung melihat fakta-fakta karena ini kan sudah menjadi kasus di pengadilan kan. Saya membaca dakwaan dan tuntutan dan putusan hakim. Terus terang aja ini sangat-sangat janggal. Oleh polisi dikatakan bahwa dua orang ini fiktif, berarti dakwaan ini juga diduga adalah fiktif kan? Cerita itu kan fiktif juga dong. Coba bayangkan korban mati, kemudian dibawa ke pelang over oleh dua orang yang buron yang dikatakan fiktif. Tak hanya kepada kuasa hukumnya, Terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki juga sempat menceritakan proses pemeriksaan awal kasusnya kepada mantan narapidana lapas ke Sambi Cirebon, Ahmad Budi Permadi, yang sempat berada bersama di dalam lapas. Salah satu yang diceritakan, kata Ahmad Budi, soal adanya paksaan untuk mengaku sebagai pelaku. Konon katanya pengakuan mereka, di mana proses pembeapaian tadi penuh dengan kekerasan. Tindakan-tindakan kekerasan seolah-olah mereka disuruh ngaku disuruh ngaku beberapa minggu mungkin di Polresta kemudian para tersangka ya pasti tersangka dibawa ke Polda di Polda pun mendapat perlakuan yang sama jadi begitu berkas dilimpahkan ke Polda dia dapatkan perlakuan yang sama pula jadi saya punya pemikiran terkesan di dalam rangka proses pembeapan ini eh, terpidana atau terdakwa itu tidak boleh mengatakan tidak harus mengakui yang jadi Polisi mengatakan telah mengikuti prosedur soal penangkapan para pelaku kasus Vina, termasuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka, sosok yang sempat menjadi DPO dalam kasus ini. Fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah satu, bukan tiga. Jadi semua tersangka jumlahnya sembilan, bukan sebelas. Delapan melakukan persetubuhan, yang satu tidak. Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam kembali menjadi sorotan publik setelah kisahnya diangkat ke layar lebar. Delapan orang telah difonis bersalah dalam kasus ini. Tujuh difonis dengan hukuman penjara seumur hidup dan satu lainnya dijatuhi delapan tahun penjara dan kini telah bebas. Tim Liputan Kompas TV. Saudara untuk mengetahui bagaimana pertemuan antara keluarga lima terpidana dan juga Pradi, kita akan bergabung ada jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda. Selamat petang, Fedriska. Jadi bagaimana jalannya pertemuan lima keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki dengan Pradi? Bantuan hukum seperti apa yang akan diberikan, Fedriska? Ya selamat petang Ibrahim dan juga saudara terkait dengan pertemuan lima keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini tampaknya Peradi memberikan respon baik begitu dimana saat ini kami juga tengah menanti konferensi pers yang akan segera dilaksanakan terkait dengan bantuan hukum yang tadi juga sempat Ibrahim singgung ini adalah upaya hukum yang dapat dilakukan setelah ini adalah peninjauan kembali apabila ditemukannya novum ataupun bukti baru dimana kalau misalnya kita ketahui juga Ibrahim dan juga saudara terkait dengan dicabutnya keterangan dari saksi liga, dan juga kemudian uh, proses hukum yang saat ini tengah berjalan dengan tersangka uh, Peggy, yang juga sudah dimulai uh, prosesnya terkait dengan. Uh, Kasus ini maka kemudian akan dilakukan pemeriksaan ulang. Apabila nanti memang ada keterangan-keterangan yang berbeda ataupun keterangan tambahan yang akan diungkapkan, tentu ini akan menjadi petunjuk baru uh, bagi kepolisian ataupun bagi uh, kuasa hukum. begitu Nah, kelima, terpidana yang juga mengajukan ataupun melayangkan permintaan bantuan hukum ke Peradi. Ini adalah tadi yang saya sampaikan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan setelah ini adalah peninjauan kembali apabila dalam uh, proses pemeriksaan PEGI dan juga uh, terkait dengan... Dengan penarikan uh, keterangan dari saksi Liga ini akan menjadi petunjuk baru, Ibrahim. Friedrich, Kak, sebetulnya apa saja sih kejanggalan yang ditemukan uh, oleh Pradi? Karena kan Pradi ini baru mengetahui soal kasus baru juga kedatangan dari keluarga terpidana ini. kait dengan kejanggalan sebetulnya belum diungkapkan oleh Pradi kejanggalan kejanggalan seperti apa yang ditemukan begitu. Namun bagaimana kalau kita mengikuti kasus ini sejak awal ada beberapa kejanggalan yakni tadi kesaksian dicabut oleh saksi lingga dan kemudian antara para terdakwa ini ataupun terpidana ini tidak diungkapkan tidak saling mengenal begitu. Jadi memang tentu di dalam hal ini ada kejanggalan yang tentu harus dilakukan pemeriksaan ulang. Bagaimana juga dari kepolisian juga melakukan pemeriksaan Ataupun maaf, audit internal dalam kepolisian. Kemudian, tentu ini akan menjadi titik terang dari kasus apakah memang sejak awal kasus ini diproses. Begitu, apakah memang ada kejanggalan-kejanggalan ataupun maladministrasi di dalamnya? Tentu, ini akan menjadi petunjuk baru sehingga kemudian kasus ini juga akan semakin terang. Begitu, seiring juga dengan proses hukum yang tengah dijalani oleh tersangka PG saat ini, Ibrahim. Baik, jadi nanti akan ada uh, konferensi pers dari Pradi pasca pertemuan dengan lima keluarga terpidana. Seperti apa nanti hasilnya? Kita akan tunggu. Terima kasih, Fedriska, untuk laporan Anda langsung dari Jakarta.